seluruh Indonesia cabangnya ada berapa, Bang? 100 lebih, Bang? 100 lebih, Bang. 100 lebih, teman-teman. Cuma jualan jambu, teman-teman. Cabangnya 100 outlet lebih. Cuma dipotong terus dikasih bumbu tabur gitu ya, Bang? Iya. Sesuai selera. Selamat siang ya pemirsa yang ada di rumah. Hari ini kita akan intip ya cara pembuatan rujak jambu kristal. Ini cuma jualan buah dibikin kekinian. Cabangnya di Indonesia udah ratusan outlet. Dan di Semarang ini udah ada 7, teman-teman. Modal 1,5 juta siap untuk jualan. Biar teman-teman nggak penasaran gimana cara buatnya, langsung aja kita masuk ke dalam intip cara pembuatannya. Kalong ada Bang Boyolali. Satu porsi kayak gini berapa, Bang? 10.000, Bang. Murah, teman-teman. Ini pilih ya, Bang, ya. Yeah. Ini rasanya apa aja, Bang? Ada pedas manis, ada manis sama original, Bang. Oke. Ini yang original. Ini rasanya manis. Manis ya, Bang, ya? Iya. Yeah. Oke. Teman-teman, nih saya giliran saya ya dibuatin. Yeah. Pesan yang spesial ya, Bang, ya? Yeah, yang spesial di sini apa, Bang? Rasanya pedas manis sama manis, Bang. Pedas manis sama manis. Iya. Yeah. Dengan abang siapa ini? Bang Letri. Bang Letri? Iya. Ini jualan jambu udah berapa bulan atau tahun, Bang? Baru 6 bulan, Bang. Baru 6 bulan? Iya. Kalau di Semarang sendiri ada berapa cabang, Bang? 6. 6 cabang? Iya. Kayaknya kalau di seluruh kota ada ya, Bang, ya? Ada, Bang. Banyak. Total seluruh Indonesia cabangnya ada berapa, Bang? 100 lebih, Bang? 100 lebih, Bang. 100 lebih, teman-teman. Cuma jualan jambu, teman-teman. Cabangnya 100 outlet lebih. Berarti ini usaha di franchise-in ya, Bang, ya? Iya, franchise, Bang. Dikasih apa, Bang, itu, Bang? Ini rasanya asin manis, Bang. Asin manis? Iya. Ini kalau boleh saya tahu, ini pakai jambu apa ya, Bang, ya? Jambu kristal, Bang. Jambu kristal, ya? Iya. Asli, alami ya, Bang, ya? Iya, alami, Bang. Ini satu porsi kayak gini berapa? 10.000, Bang. 10.000. Bentar ya, Kak, ya. Ini yang manis ya, Bang, ya? Ya ini, sama 10.000. Sama aja, Bang. Oke. Nih, kakak-kakaknya pada antri, teman-teman. Oke, silahkan, Kak, monggo, Kak. 2. Satu pedas, satu manis ya, Bu? Duanya asin manis pedas. Manis pedas, 2 pedas manis. Asin 2. Asin 2. Satunya pedas manis. Ini untuk usaha kayak gini tuh butuh modal berapa, Bang? Kalau mau ikut franchise-nya, Bang? Orang sekarang 1,5 lah, Bang. 1,5 juta udah bisa ikut jualan? Iya. Murah ya, Bang, ya?
Ini barang dari sana semua? Iya, dari Palembang. Tapi kita tinggal jualin ya, Bang ya? Iya. Ini modelnya sistemnya gimana itu? Bagi hasil atau sistem store, Bang? Store ya, Bang ya? Iya. Seakan sehari laku berapa gitu ya? Iya. Kalau boleh saya tahu, Bang, untuk cabang yang di sini itu per hari habis berapa porsi, Bang? Enggak tentu, Bang. Kadang pas rame biasanya habis berapa porsi? 80 porsi lebih kadang, Bang. 80 porsi lebih, teman-teman. Iya. Ngeri ya, Bang ya, omsetnya ya? Iya. Lumayan, Bang, omsetnya. Jualan dari jam berapa, Bang? Dari jam 10, Bang. 10 pagi sampai jam 5. Jam 5 sore, teman-teman. Iya. 10 pagi sampai 5 sore, 7 jam. Omset 800.000. Iya. Mantap ya, Bang ya? Mantap, Bang. Simpel ya, Bang ya? Iya. Jambu cuma dipotong terus dikasih bumbu tabur gitu ya, Bang? Iya. Sesuai selera. Sesuai selera masing-masing. Oke, 10 ribuan ya, Kak ya? Iya. Ini kalau boleh saya tahu nih, ambil buahnya dari mana, Kak? Kebumen. Kebumen? Iya. Jambunya masih lokal, Bang. Jambu lokal ini ya? Iya, lokal. Abangnya ini udah terampil sekali ya, pecah jambunya ya? Ya, alhamdulillah, Bang. Udah pernah kena pisau, Bang? Sering, Bang, itu, Bang. Maaf lo nanya ya. Jadi terbiasa ya, Bang ya? Iya, udah terbiasa. Berarti satu kotak itu isinya berapa jambu? Satu lebih, Bang. Satu lebih ya? Iya. Satu setengah ya. Soalnya jambunya besar-besar, teman-teman. Iya, tergantung. Ini bisa-bisa, teman-teman bisa lihat sendiri tau, jambunya gede-gede ya. Ini bisa kasih tips buat teman-teman pemula yang baru merintis usaha, Bang. Resepnya apa biar usahanya itu laris, pembelinya puas, datang ke sini balik lagi bawa teman untuk beli. Nah, resepnya apa, Bang? Resepnya, Bang. Nah. Dari kita bicara aja, Bang, ramah sama orang. Ramah sama pelanggan gitu ya? Iya. Oh. Terus apa lagi, Bang? Dari bumbunya, Bang, rasanya asin manis buat orang. Bumbunya premium gitu ya? Iya. Yang berkualitas gitu ya, Bang ya? Iya. Oke, semoga habis acara ini tambah laris ya, Bang, jualannya. Teman-teman, ya, saya udah pesan sebelah sana. Di sini kita akan coba rasanya kayak gimana. Yeah, yeah.